you all. Okay, hari ni kan Cik B nak share dengan you all tiga cara macam mana kita nak kekal stay duduk dekat rumah ni. Okay, kadang-kadang benda ni pun sangat susah kita nak buat tau, menggeletik je kan kadang-kadang. Okay, yang pertama sekali, of course kita kena ada satu tempat khas untuk kita bekerja supaya kita rasa selesa. Kita tak rasa macam kita nak duduk kat dalam bilik, kita tak rasa macam kita nak tidur ke, tengok TV ke, tak ada. Kita ada satu tempat khas yang kita tahu yang kita ni sebenarnya tengah bekerja. Dan yang kedua, okay, of course kita kena pastikan yang kita ni ada orang kata senarai jadual. Jadual waktu lah, macam kita sekolah-sekolah dulu kan, kita ada jadual, okay. Kita kena ada sistem tu. Sebab kalau kita tak ada sistem berjadual, insyaAllah kerja kita ni akan tergendala, akan pending. Kita pun buat tak tahu je dengan jadual, dengan kerja kita, jadual yang kita ada. Kita buat tak tahu je. Sebab apa? Alah, siapa yang nak pantau kan? Kalau kat office mungkin ada CCTV. Macam itulah maksudnya. Dan yang terakhir, kita kena ada buat senarai list to do. Penting sangat-sangat ya, kalau kita bekerja dekat rumah ni, kita kena ada list to do. Sebab kita boleh tahu tau, hari ni kita nak buat apa, esok kita nak buat apa, mana yang penting dulu, mana yang patut kita kena, orang kata cepat buat untuk benda ni sangat penting ataupun tak penting ke, ataupun half-half penting ke. Kita kena tahu benda tu, baru kita rasa senang apa yang kita nak buat dulu dan apa yang kita tak nak buat dulu, apa yang kemudian dengan apa yang sepatutnya kita dahulukan. Benda ni pun kadang-kadang akan ada masalah dengan tim ataupun dengan majikan sendiri kadang-kadang, okay? Benda tu memang terjadi, even dengan Cik B sekali pun memang akan terjadi benda tu, sama je sebenarnya, okay? So kena buat list to do. Benda ni memang kita rasa macam berat nak buat, kita boleh buat je dekat diary kita ke, ataupun kat handphone kita ke, yang mana mudah, janji kita buat. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan mengenai syar, boleh raja-raja Cik B. Bye semua.